Halo Sobat Chef, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya, Chef Supri. Oke, kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara membuat nasi telur siram ayam saus Inggris. Oke, untuk kalian yang baru mengetahui channel ini, seperti biasa, untuk like, share, komen, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar kalian bisa mengikuti video resep terbaru dari saya. Dan di video ini, kalian bisa komen request video resep apa selanjutnya yang akan saya upload. Oke, bahan-bahan apa saja yang perlu kita persiapkan dan bagaimana prosesnya? Let's cooking! Kita ke proses pemasakan nasinya terlebih dahulu. Kita masukkan sedikit minyak. Bawang putih. Kita tumis sampai harum. Kita masukkan telur, kita masukkan nasi putih. Oke ya, untuk telurnya bisa kita sesuaikan aja. Kalau satu porsi untuk nasinya itu ya kurang lebih 200 gram atau 2 on ya. Oke, kita beri setengah butir telur, itu sudah cukup ya. Nah, oke, kita oret terlebih dahulu. Oke, cukup kita berikan seasoning atau kita berikan bumbu. Kita berikan simple aja bumbunya, kita berikan garam, sedikit garam dan lada. Nah, untuk tes rasanya itu soft aja ya. Oke, kita ratakan. Nah, kita tes rasa soft karena apa? Nantinya akan kita siram atau kita dampingkan dengan menu utama yang bersaus ya. Jadi biar tidak terlalu strong untuk rasanya. Nah, oke. Kita masak sampai berasap. Oke. Saya rasa sudah cukup, kita matikan. Kita masak untuk menu utamanya.
sebelum kita ke proses pemasakan, untuk ayamnya kita rebus terlebih dahulu. Kita siapkan air cukupnya, dan kita berikan sesening atau kita berikan bumbu, kita berikan garam, dan lada bubuk secukupnya. Oke ya, untuk menu nasi siram ayam saus Inggris, untuk takaran ayam saus Inggrisnya itu setengah, kurang lebih setengah dari menu utamanya. Nah, untuk ayamnya kita pakai yang ada tulangnya ya. Kita rebus kurang lebih 10 sampai 15 menit dengan api sedang. Oke ya, cukup. Ini sudah kurang lebih 10 menit, saya rasa cukup ya. Karena potongannya kecil-kecil. Oke, kita angkat. Oke. Ya, selanjutnya kita ke proses penggorengan. Sebelum kita goreng, ada baiknya kalau kita berikan sedikit kecap hitam ya. Atau kecap jamur. Ah. Kita aduk. Oke ya, untuk kecap hitam ini atau kecap jamur berfungsi agar nanti tampilan dari ayamnya itu tidak pucat ya, tidak pucat atau tidak puyeh. Nah, jadi nanti bisa nge-mix atau balance dengan sausnya ya. Oke, setelah itu kita goreng. Kita goreng untuk ayamnya sebentar aja. Oke, cukup. Angkat. Oke, kita masukkan mentega atau margarin secukupnya. Kita masukkan bawang merah, bawang putih, cincang. Kita tumis sampai harum. Bawang bombay. Oke, sudah harum. Kita masukkan untuk sausnya. Kita masukkan ayamnya. Kita aduk sebentar agar meresap saus Inggrisnya ke dalam ayamnya. Oke, cukup. Kita kecilkan api. Oke ya, kita masukkan larutan tepung tapioka atau maizena juga bisa ya. Kita didihkan. Oke, cukup. Sentuhan terakhir, kita masukkan daun brambang. Kita matikan. Ayam saus Inggris ini sudah siap. Siap kita toppingkan atau kita sandingkan dengan nasi telurnya. Oke ya, kita plating. Boleh kita siramkan di atasnya, boleh di sampingnya ya. Nah, oke, biar untuk kali ini platingnya saya taruh di sampingnya biar kelihatan cantik ya. Oke. Stop. Kita taruh juga di sebagian nasinya. Sip.